Hai guys, assalamualaikum. Jadi kali ini aku sama adek aku sama sopir itu kita pergi mau jemput kakak di Surabaya. Kita udah siap-siap dari jam 10 dan kita sampai Kediri itu sekitaran pukul 12 lebih lah ya. Dan di sini kita makan di rumah makan Mbak Titin. Orang Trenggalek juga tapi punya cabang makanan di mana-mana dan terkenal banget. Dan pastinya tempat ini itu dijadikan sebagai langganan para sopir-sopir travel kayak gitu, makanya selalu ramai. Setelah makan, kita lanjut OTW di sini. Alhamdulillahnya nggak hujan, juga panas pastinya dan macet banget berada di kawasan antara Mojokerto kalau tidak salah ini tuh kayak ada gantian gitu lalu lintasnya jadi macet banget. Dan setelah sekitaran 1 jam kita akhirnya bisa melintasi kemacetan itu. Oh iya guys, kita masuk ke Surabaya itu sekitaran pukul 4-an. Jadi untuk sampai di Bandara Juanda itu kita harus kayak nunggu gitu. Jam 4 lebih lah ya, tuh sekitar 4:30. Dan kondisi Surabaya itu lumayan mulai padat karena memang jam-jamnya pulang kerja dan banyak sekali orang-orang yang lalu-lalang. Setelah itu akhirnya kita masuk ke Bandara Juanda, Terminal 2. Untuk jemput kakak. Jadi kakak tuh udah 4 tahun gak pulang sampai akhirnya bisa cuti untuk 25 hari. Nih kita udah sampai sama adik aku, sama mas sopir juga. Kita mau ngopi dulu sambil nunggu jam. Karena ini tuh kayak sore gitu, kita nyorenya di sini aja. Kasian nih, paling kecil nih. Kayaknya lagi ngantuk-ngantuk gitu, nahan ngantuk dia. Ini udah maghrib banget dan di sini tuh di dekat parkiran ada kayak musola kecil banget gitu dan kita harus gantian dan tempatnya itu kayak ya kecil banget lah, pokoknya harus nunggu habis maghrib kita langsung menuju ke dalam ke tempat landingnya ya. Nah ini adalah gerbang keberangkatan dan ini gerbang kedatangan, kita menuju ke gerbang kedatangan. Yuk, karena udah jadwalnya di sini jam 6. Hore. Terbang kedatangan kan. Rame banget orang kita jemput. Kakak. Udah wis tak tas sih. Available space. International arrival. Kona kata. Level space internasional, tunggu di sini. Kita tunggu. Hore. Kita lagi nungguin, masih lama banget. Ini udah jam 18.20, udah telat 20 menit. Kayaknya yang turun duluan tuh yang Singapura. Rame banget di depan aku tuh. Di belakang juga rame banget, Masya Allah. Hah? Guys, kakak udah kelihatan. Kita biarin dulu. Ketutupan. Bawa. Finally. Welcome to Indonesia. Alhamdulillah akhirnya udah ketemu kita. Kita mampir di Sambalado, kita makan dulu sebelum pulang. Let's start to eat. Kita makan.
Abis makan, kita langsung OTW pulang dan kita lewat tol biar cepet sampai karena ini udah malam banget dan pastinya perjalanan akan terus berlanjut hingga malam, pasti larut banget sampai rumah. Dan itu aja perjalanan aku menuju Surabaya, semoga sedikitnya menghibur kalian. Jangan lupa untuk terus support channel aku dengan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Thank you for watching dan bye-bye.